Azali, anak saya. Semenjak 2 menjak ni, dia obses sangat tentang penjagaan alam sekitar. Sampai tengok video kat YouTube pun pasal... Ha, dah semula. Hei, bawa apa ni? Api! 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 Tu! Eh lah, kenapa pergi padam api tu? Ayah, bakar sampah macam ni tak elok tau. Pembakaran terbuka ni boleh cemarkan alam sekitar. Ha, macam ni lah buara bagus. Ayah berkebun. Ayah tanam pokok ni bagus. Pokok-pokok ni boleh bantu kita hirup udara yang segar. Faham tak? Tak pasal-pasal aku kena bebel. Ish, mana ibu ah? Sebab ayam senang anak sos. Ni mesti ibu yang biarkan TV tu terpasang. Kalau ya pun, pergi dapur, tutuplah TV dulu. Barulah kita jemput elektrik. Sali ni kenapa? Kecut ibu. Ibu nak buat apa dengan semua barang tu? Ibu nak buanglah. Kena habis ni. Ish, ish, ish. Ibu tahu tak, sekarang ni Nestle telah menggalakkan semua orang untuk melakukan kita semula. Dengan cara merjuk label pada produk mereka. Macam ni. Tapi ingat, pastikan yang bungkusan itu telah dibersihkan dan dikeringkan sebelum dikita semula. Siap ada label yang menjelaskan tentang komponen bungkusan ini. Ha, penutup hendaklah diletakkan dalam tong untuk besi, aluminium dan tin. Botol mestilah dibersihkan dan diletakkan di dalam tong untuk kaca. Dan label ini hendaklah diasingkan daripada botol dan dibuang ke dalam tong untuk kertas. Mudah kan? Wah, bagusnya anak ibu. Lepas ni bolehlah kita berkitar semula sekeluarga bersama Nestle. Kenapa? Wonder Action Wonder Cruise cakap.